Ya itu dia, dauh kan adalah mereka-mereka yang harus mengorbankan dirinya gitu ya. Yang bahkan nggak tahu kalau ternyata dikorbankan. Iya, jadi kayak kalau denger pas denger intronya aja tuh gue langsung kayak ngerasa kayak udah ditarik ke angkara murka. Iya, wah, iya, itu iya. Seneng banget. Ngeri banget. Lagunya kayak membawa kita ke tempat tersebut. Oh iya, iya, iya. Ya. Iya, betul. Iya. Kayak iya sih. Cantik sekali lagunya. Halo, aku Aulia Sarah. Halo, saya Clarissa Tovan berperan sebagai Ratih. Dan saya Dinda Kanya Dewi berperan sebagai Jianti. Hai, aku Maudia Frasina. Aku mau dengerin soundtrack dari film Badarauhi di Desa Penari untuk yang pertama kalinya. Kita lihat ya, ya. Reaksi kita seperti apa. Kita tonton sampai selesai. Penasaran gimana reaksi aku? Tonton sampai habis. Shock ya tadi openingnya, beneran kaget. Lagunya, aku ngerasanya lagunya cantik, mystical. Mungkin untuk beberapa orang itu creepy ya, tapi buat aku bagus dan mudah. Terasa sangat sakral, terus magis banget. Suaranya merdu. Ada kesedihannya, iya, ada rasa sakitnya gitu, karena kan
ya itu dia, Dau kan adalah mereka-mereka yang harus mengorbankan dirinya gitu ya. Yang bahkan nggak tahu kalau ternyata dikorbankan. Iya, jadi kayak kalau dengar pas dengar intronya aja tuh gue langsung kayak ngerasa kayak udah ditarik ke angkara murka. Iya, gitu. Iya, iya. Itu serem banget. Ngeri banget. Lebihnya kayak membawa kita ke tempat tersebut. Oh iya, iya, iya. Iya, betul. Iya. Kayak iya sih. Cantik sekali lagunya. Jujur aku gak ngerti sebenarnya karena semuanya full bahasa Jawa, tapi kayak dengerinnya tuh kayak masuk ke dunia lain gitu. Agak mistis, bukan agak lagi sih, mistis banget. Tadi ada beberapa part yang kayak gitu, kayak kalah hawa. Mendadak kok kayak ada apa ya gitu. Thank you.
Mampus.